Gasi iges. Dan raket pinggelang ROPP. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan semoga selalu diberi kesehatan selalu. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau melakukan penyemprotan durian. Kita cari pohon yang berbuah. Ini. Tidak kelihatan ya, masih pagi, masih gelap. Pukul jam 5:30 pagi nyampe lokasi. Nah, itu. Nah, kita lihat mendekat. Nah, itu buahnya. Ini pohonnya lumayan besar ya. Ini masih gelap. Daunnya pada rontok, guys. Yuk, kita pindah ke sebelah timur. Belum kelihatan buahnya. Nah, ini dia lagi tuh. Kita turun lewat sini. Nah, ini pohonnya. Itu masih gelap, belum kelihatan. Kemarin ada beberapa yang sudah matang, kita cari, siapa tahu dapat. Ini guys, masih segini, jadi belum kelihatan. Masih kecil-kecil, mungkin ya kurang lebih 2 bulan lagi ini. Alhamdulillah sudah nyampe atas dan seperti ini buahnya. Nah, itu juga belum tuh kelihatan ya, karena masih kecil-kecil seperti ini. Itu juga. Ini belum kita seleksi ya, soalnya ranting-rantingnya belum diikat, jadi belum bisa mendekat. Itu masih banyak yang harus diseleksi, karena kalau nggak diseleksi tumbuhnya kurang maksimal dan buahnya nggak begitu besar. Itu juga. Oh ya, kemarin ada juga di komentar yang bertanya itu nyemprotnya bagaimana, dan nah ini semprotannya bahwa semprotan kecil kayak gini.
ini semprotan seperti ini ya. Dan ini nyemprotnya menggunakan sedikit campuran macam-macam ya, pestisida dan perangsang buah. Soalnya kalau bawa tangki besar kan berat, jadi bawanya seperti ini. Dan ini juga bawa 2 atau 3 botol seperti ini, insya Allah cukup. Kita mulai dari paling atas ya. Nanti nah, seperti ini semprotnya. Dan ini lebih irit ya, soalnya kalau bawa tangki besar itu banyak airnya yang harus dibutuhkan. Seperti ini cara penyemprotannya, kurang lebih ya. Tapi mungkin beda tempat beda cara juga. Dan ini karena pohonnya besar, jadi bawa semprotannya yang kecil-kecil. Yang gini enak dibawa manjat, tidak berat. Ini guys, ini telat nyemprot kemarin ya, jadi sudah dimakan ulat, jadinya seperti ini, tidak bulat lagi. Nah, kurang lebih seperti ini ya cara penyemprotannya kalau di daerah tempat saya. Nggak tahu kalau di tempat lain bahwa apa semprotannya, soalnya di tiap daerah itu pasti beda cara juga. Nah, itu di bawah lumayan banyak. Masih pagi ya, jam 6 nyampe sini, tadi jam setengah 6, sekarang sudah jam pukul jam 6 pagi. Ini bawa pas semprotan kecil kayak gini ya, sudah lumayan jauh ya tembakannya. Masih bisa 3 meteran bisa. Ini ya jarak 2 atau 3 meter masih bisa pakai semprotan kecil ini. Sudah habis dan alhamdulillah sudah selesai.
Alhamdulillah sudah selesai. Ini pohonnya, guys. Tuh. Dari bawah belum kelihatan ya. Kita pindah ke tempat lainnya. Efek kemarau panjang, guys. Daunnya pada mupus, jadi duriannya banyak yang rontok. Tuh. Itu malah pada kering. Kita lihat sebelah sini. Tadi belum kelihatan. Nah. Pohonnya besar-besar ya, guys. Itu buahnya. Nah. Kalau yang ini sudah mulai mengikat, mungkin satu bulan lagi sudah matang. Oke, guys. Sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah mampir di channel Mas Anon 01. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.